Kesel ya, mau riding malah jok rusak. Mau ganti jok sih gampang. Tinggal datang ke bengkel jok motor yang kini sudah banyak tersebar di mana-mana. Tapi harganya, mungkin Anda ingin tahu sebelum Anda ke bengkel. Nah, ini dia estimasinya. Harga pemasangan jok motor dipengaruhi banyak faktor. Pertama, material yang digunakan seperti benang, lem, busa, dan kualitas bahan pelapis. Pemilihan material pendukung tersebut akan mempengaruhi tingkat kerapian dan hasil akhir pengerjaan. Kedua, kerumitan model jok. Makin rumit, biasanya juga makin tinggi ongkos pengerjaannya. Ketiga, kualitas seatmaker yang mengerjakan. Seatmaker rekomen atau tidak, beda harga. Keempat, lokasi pemasangan. Lokasi seatmaker di pusat tentu beda dengan misalnya seatmaker di luar Jawa. Nah, berikut ini estimasi harga pemasangan jok motor menggunakan MBTEC Basic. Camaro, Camaro Fiesta, New Superior, dan Picasso. Untuk jok standar, Rp175.000 sampai dengan Rp250.000. Untuk jok custom, Rp500.000 ke atas, tergantung model dan tingkat kerumitan. Untuk estimasi harga jok menggunakan bahan MBTEC Premium Carrera, jok standar antara Rp250.000 sampai dengan Rp350.000. Jok custom, Rp500.000 ke atas, tergantung model dan tingkat kerumitan. Estimasi harga jok menggunakan bahan MBTEC Riders Cruiser. Untuk jok standar, Rp175.000 sampai dengan Rp250.000. Untuk jok custom, Rp250.000 ke atas, tergantung model dan tingkat kerumitan. Untuk estimasi harga jok motor menggunakan bahan MBTEC Giorgio, jok standar antara Rp150.000 sampai dengan Rp200.000. Untuk jok custom, Rp500.000 ke atas, tergantung model dan tingkat kerumitan. Sedangkan untuk custom papas busa, antara Rp25.000 sampai dengan Rp30.000. Semua harga tadi adalah estimasi dan tidak mengikat. Tergantung nego Anda dengan seatmaker yang akan mengerjakan. Jika membutuhkan informasi lain mengenai produk MBTEC, Anda bisa mengakses www.mbtec.info. Bisa juga menelpon hotline MBTEC di 021-458-42598 atau via WhatsApp di 0812-1982-2323. Untuk estimasi harga pemasangan jok mobil dan home interior, Anda bisa klik di end video berikut ini. Sampai jumpa.